Annyeonghaseyo. Selamat siang. Pertama-tama saya ingin menyampaikan apresiasi kepada Majelis Nasional Republik Korea atas sambutan hangat kepada saya dan delegasi Indonesia pada kunjungan kami ke Korea ini. Saya juga ingin menyampaikan penghargaan yang tinggi atas pembicaraan bilateral yang telah berlangsung sangat produktif hari ini, dan tentu saja kami menantikan jamuan makan siang yang tentu saja nanti akan sangat enak sekali. Kedua negara telah memulai hubungan diplomatik sejak 50 tahun yang lalu. Hubungan telah berkembang semakin erat dari tahun ke tahun. Hubungan kedua negara tidak hanya berdasarkan hubungan di masa lalu saja yang erat. Kita sama-sama memahami bahwa hubungan ini sudah berlangsung sejak dulu, bahkan saat kakek saya, Bung Karno, masih menjabat presiden, beliau pun sangat perhatian dengan Korea Selatan. Namun saat ini kita juga mempererat hubungan ini berdasarkan potensi di masa depan yang tentu saja harus tetap dikembangkan. Diplomasi parlemen juga perlu untuk dapat mengikuti kerjasama erat yang telah dilakukan oleh pemerintah, swasta, dan berbagai pihak lainnya. Kita perlu memastikan bahwa tidak ada gap antara kerjasama antar pemerintah dengan kerjasama antar parlemen kedua negara. Karenanya kita harus memastikan sinergi antara pemerintah dan parlemen tetap terus bisa kita tingkatkan. Hubungan kedua negara akan semakin kuat jika antara anggota parlemennya juga memiliki hubungan yang erat. Parlemen juga harus berada di garda depan dalam kerjasama internasional untuk mencapai kesejahteraan bagi rakyat. Dari tahun ke tahun, Indonesia dan Korea memiliki intensitas hubungan yang semakin meningkat. Karena itu, maka kita harus bangun hubungan ke depan yang berdasarkan saling kepercayaan. Kedepan mari kita kembangkan dan eratkan persahabatan kedua negara termasuk antar parlemennya. Mari kita sama-sama bekerja dan berkontribusi untuk menyelesaikan berbagai masalah global. Dan mari kita sama-sama perkuat kerjasama ini bagi kemajuan dan kemakmuran kedua negara. Kamsahamnida. Kamsahamnida. Terima kasih. Thank you. 즐거운 오찬 되시길 바랍니다. 예, 오늘 환영 오찬에는 인도네시아